Kenzo sempat nangis juga. Kenzo ya. Sebenarnya Kenzo tuh nangis juga karena memang dia kan mau apa namanya nonton YouTube apa segala macam. Jadi memang sebenarnya pas kejadiannya aku juga nggak tahu nggak kenapa bisa nabrak itu. Yang pasti emang apa namanya turunannya tuh curam gitu kan. Emang di situ banyak bekas apa namanya bekas tabrak-tabrak gitu. Ini kan rasa kejadian pertama kalinya, mungkin kenapa sih bisa terjadi? Sini kiri. Kurang tahu ya, memang mobilnya kan emang besar ya, lebar. Jadi memang sebenarnya suami aku juga udah hati-hati juga, orang itu dalam kondisi juga pelan karena kan kita juga bawa anak apa segala macam. Jadi memang nggak aja tiba-tiba bisa, oh kenapa tuh gitu. Jadi emang kitanya pun juga nggak kepikiran bakal bisa nabrak di situ karena kan itu juga parkiran yang emang sering kita parkirin gitu kan, naik atas ya pas turunnya itu yang emang agak kerusakannya gitu. Seberapa parah sih di bagian depan sebelah kiri ya. Ada rasa trauma sendiri nggak sih, termasuk juga yang enggak sih sebenarnya itu kan nggak bukan pokoknya terima kasih udah banyak yang apa namanya khawatir, banyak yang WhatsApp apa semuanya, terima kasih buat perhatiannya. Jadi alhamdulillah kita semua sehat gitu, jadi nggak ada yang trauma ataupun kenapa-kenapa. Untungnya cuma mobilnya aja sih yang rusak. Kerugiannya Kak Paula? Nggak tahu, itu suami saya. Kak Paula asuransi atau ya, asuransi kan? Nggak tahu itu. Kak Paula jadinya lebih perhatian artis gitu nggak sih Kak? Hah? Unfollow sama artis pernah nggak? Oh, ngapain unfollow? Kamu ada postingan terbaru dari Mas Baim. Mas Baim nih yang ini nih. Yang katanya main punya istri dua. Nah itu gimana? Tanggapan kamu gimana? Tanggapan kamu gimana? Tahu aja, enggak tahu. Kayak enggak tahu Baim ngomong aja sih. Tapi kaget di sini kalau biasa aja. Setuju enggak, Kak? Apa? Kalau misalkan Mbak Im mundur, mundur. Ya mau jalan nih kakak. Mau jalan ini mukanya ntar gede loh. Iya. Tapi mau lihat atas. Tapi tahunan agak atau seperti apa? Apa? Gak mau pikirin mah kalau itu mah. Tapi memang dia suka iseng atau jauh gitu. Kan orang nih. Enggak mungkin. Nggak tahu, saya juga ketawain aja lah kalau kayak gitu mah, kayak nggak tahu Mbak Imung aja. Tapi tahu tulisan itu Kak Paula? Hah? Tapi tahu tulisan itu? Tahu. Apa bilang dulu nggak pas mau posting? Izin dulu bilang nggak ya? Nggak sih, kalau aku sih kayak gitu-gitu udah sesuatu yang apa ya namanya nggak dibikin pusing juga ya, soalnya kan juga Mbak Im kan emang suamiku kan jahil ya, jadi kayak ya kayak gitu-gitu dianggap angin lalu aja, dianggap ketawa aja, udah nggak asing. Oh, iya. Ini apaan sih? Maju mundur. Loh, maksudnya ya namanya udah 5 tahun harusnya udah ngerti ya gitu ya, pintar-pintarnya kitanya aja yang bisa apa namanya menjelaskan, tapi sebenarnya mereka udah mengerti gimana karakter suami aku sih gitu. Jadi nggak kaget ya Kak? Insya Allah enggak ya, enggak kaget ya. Tapi kamu mau olahraga apa sih? Tapi kamu mau olahraga apa? Aku lagi tenis. Tenis. Body goalsnya makin... Aduh, doain ya, pengen kurus nih, enggak kurus-kurus. Menurunin berapa lagi, Kak? Belum, yang penting sehat aja sih. Tidak ingin nambah momongan lagi, Kak? Hah? Doain ya, doain. Makasih. Makasih ya. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Jadi karet ini main karet.